Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sahabat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sahabat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas harga dari senapan angin gejluk yang lagi ready stock di Jaya Rival. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis-jenis macam varian popor dari senapan gejluk ya Sahabat Bediler. Nah, daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas satu per satu dari senapan angin gejluk yang lagi ready stock di Jaya Rival. Nah, di sebelah kiri saya ini sudah ada jenis senapan angin gejluk hitam mini ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan angin gejluk hitam mini 2540 ya. Nah, jadi untuk senapan gejluk ini meskipun kecil-kecil cabai rawit, tapi untuk uji power dan uji akurasinya pastinya juga luar biasa mantap ya Sahabat Bediler. Nah, ini untuk pengisian anginnya pun juga bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan dengan pompa gejluk manual yang digejlukan ke tanah, dan juga bisa menggunakan pompa khusus PCP ya Sahabat Bediler. Nah, untuk tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini bisa mencapai di angka maksimal 2000 sampai dengan 2500 PSI, dan pastinya untuk uji power yang dihasilkan bisa mencapai di angka 1100 FPS ya Sahabat Bediler. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin gejluk DWP Fusion ini dibanderol dengan harga Rp1.975.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk hitam mini ini sekeren ini ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Nah, ini saya taruh terlebih dahulu. Oke, yang senapan angin kedua yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan varian popor custom ranting kering ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini juga sama seperti yang sebelumnya, yang menjadi pembeda itu hanya terletak pada bagian larasnya aja ya Sahabat Bediler. Kalau yang tadi itu larasnya 40, tapi kalau yang ini untuk larasnya 60 cm ya Sahabat Bediler. Dan tentunya untuk senapan angin ini pastinya juga sangat direkomendasikan untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama yang lainnya ya Sahabat Bediler. Oke, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.225.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor custom ranting kering yang sangat cocok sekali digunakan untuk di medan outdoor ya Sahabat Bediler. Oke, ini saya taruh dulu. Oke, kita lanjut ke senapan angin yang berada di rak sebelah kanan saya ya Sahabat Bediler. Nah, yang paling atas ini yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor AKM 16 hitam biru plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, mungkin dari senapan angin ini memiliki varian popor yang sedikit berbeda dengan jenis yang lainnya ya Sahabat Bediler. Kalau yang saya bawa ini berjenis AKM 16 hitam biru. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya, yaitu dengan perpaduan hitam biru ya Sahabat Bediler. Nah, yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.975.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk sekeren ini ya Sahabat Bediler. Oke, kita lanjut ke senapan yang terakhir. Ini saya taruh dulu, yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 2560 AK47 hitam biru plus manometer ya Sahabat Bediler. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan angin ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, cuman yang menjadi pembedanya hanya terletak pada model bagian popornya aja ya Sahabat Bediler. Tapi untuk perpaduan warnanya jelas sudah sama ya Sahabat Bediler. Oke, kita langsung ke harganya. Dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp2.125.000. Sahabat Bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk DWP Fusion yang sangat keren seperti ini ya Sahabat Bediler. Oke, ini saya taruh terlebih dahulu.
Nah, jadi itu tadi ya sahabat bedir untuk ulasan harga dari senapan angin Gejluk DWP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Airrifle. Nah, bagi sahabat bedir yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airrifle. Nah, untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bedir, mungkin itu saja untuk informasinya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bedir yang sedang mencari senapan angin terbaik. Dan seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airrifle. Oke sahabat bedir, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bedilers.